TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Kameran Sukan di Didik TV KPM bersama saya, host anda, Irfan Syahmi. Baiklah, untuk hari ini, seperti yang anda lihat, Irfan sedang memegang bola baling. Jadi, siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Jom kita saksikan dulu profil guru. Baiklah, inilah dia cikgu yang akan bersama Irfan hari ini, Cikgu Syihabuddin. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Irfan. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bergaya memakai baju merah hari ini. Jadi terima kasih Irfan. Ya. Kita boleh lihat dari profil cikgu, cikgu merupakan seorang yang mempunyai pencapaian yang tinggi dalam bidang bola baling. Jadi mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu dan juga ceritakan sedikit pengalaman cikgu dalam kerjaya bola baling, silakan. Terima kasih Irfan. Okey, saya Syihabuddin Dik Ismail daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkebang Kuala Krai, Kelantan. Merupakan jurulatih bawah 18 tahun kebangsaan dan juga merupakan jurulatih pasukan senior kebangsaan untuk Kesukaan Asia pada tahun 2018. Okay. Dan pencapaian terbaik kami adalah mendapat naib johan peringkat IHF, iaitu peringkat Zon B Sukan Asia. Sukan Asia, tempat kamu cikgu? Kedua Zon B. Tempat kedua Zon B. Baik, itu merupakan satu pencapaian sangat-sangat hebat. Baiklah cikgu Syihabuddin, sebelum kita teruskan dengan aktiviti kita cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan, dalam sukan bola baling ni, apa peralatan yang kita perlukan? Okey, baik Ifan. Yang pertamanya, dalam pemenang bola baling, kita perlukan bola. Dan bola sebenarnya dia hadir dalam tiga saiz yang berbeza. Tiga saiz yang berbeza. Ya, tiga saiz yang berbeza. Kita lihat yang pertama, cikgu. Okey, saiz yang pertama, Irfan, adalah saiz satu. Saiz satu. Baik, saiz satu sebenarnya digunakan untuk kategori bawah 12 tahun ke bawah, lelaki dan perempuan. Baik, ini untuk adik-adik kita yang berada di sekolah rendah? Ya, Irfan. Okey, seterusnya kita ada bola saiz dua. Okey, bola saiz dua diguna pakai untuk kategori bawah 18 tahun perempuan. Baik. Okey. Okey, bawah 18 tahun perempuan sehingga 12 tahunlah. Okey, seterusnya saiz yang ketiga. Baik, yang ketiga untuk siapa pula cikgu? Siapa sesuai pakai? Okey, saiz ketiga digunakan pakai untuk kategori lelaki senior dan bawah 18 tahun ke atas, kategori lelaki. Baik. Okay, right. Kalau yang pertama tadi untuk adik kita di sekolah rendah, yang kedua untuk rakan-rakan kita yang berada di sekolah menengah sehingga umur 18 tahun, perempuan sahaja. Perempuan. Dan yang ketiga untuk lelaki senior yang berumur 18 tahun dan ke atas. Ya, betul. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan, apakah aktiviti kita untuk hari ini? Okey, untuk hari ini, kita akan buat iaitu kemahiran menghantar dan menerima bola. Menghantar dan menerima? Dan menerima bola. Okey. Okey, right. Itulah apa yang kita akan belajar hari ini. Tetapi sebelum kita melakukan apa-apa aktiviti, kita kena lakukan apa, cikgu? Kita kena lakukan warm-up ataupun senaman memanaskan badan. Baik, kalau macam itu, cikgu dah bersedia? Okey, baik. Jom kita mulakan aktiviti kita yang pertama untuk panaskan badan. Ya. Baiklah, seperti yang cikgu Syihabuddin cakapkan tadi, paling penting kita kena mulakan aktiviti kita dengan aktiviti pemanasan badan. Jadi sekarang ini kita juga bersama dengan Cikgu Romizi. Cikgu okey? Okay. Cikgu okey, terbaik. Jadi, cikgu dah bersedia cikgu? Ya, Irfan. Apa kata saya serahkan sekarang ini kepada cikgu untuk mulakan aktiviti pemanasan badan. Baik Irfan, terima kasih. Okey, kita akan mulakan aktiviti warm up pada hari ini dengan aktiviti totos, bergerak setempat and move forward. Okey. Okay, right? Kita mulakan dengan totos, berdiri. Okey, kemudian bergerak setempat. Okey. Okey, bergerak setempat and then move forward. Okay, right back. Okey, right back. Right back. Jadi, totos. Bergerak setempat, move forward. Okey, back. Okey. Okey, Irfan, itu adalah aktiviti memanaskan badan yang pertama. Baik. Kita ada lagi satu aktiviti memanaskan badan. Satu lagi? Ya, aktiviti regangan, Kusumi Zee. Okey, kita akan buat leg press. Okey, leg stretch. Okey, kita letak dulu bola. Letak dulu bola. Okey, siku bengkok. Siku bengkok. Tarik siku ke belakang. Okey. Okey, dalam kiraan 8, tarik ke arah kanan. 1, 2, 3, dan 4, dan 5, dan 6, dan 7,
dan 8. Okey, Ifan. Baik. Kita dah selesai untuk dua aktiviti memanaskan badan. Baik. Okey, dah berpeluh, Ifan? Dah berpeluh, cikgu. Pukul sebiji macam mana? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. So, saya teruskan kembali untuk Ifan. Terima kasih, cikgu. Itulah dia aktiviti yang kita mulakan hari ini adalah untuk panaskan badan. Jadi selepas ini kita ada banyak lagi aktiviti bersama dengan Cikgu Romizi dan juga Cikgu Syihabuddin. Apakah ia? Anda kena tunggu sebab kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa anda dalam Kamera Sukan Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Untuk episod kali ini, aspek keselamatan yang perlu diutamakan bagi kemahiran menghantar dan menerima bola adalah sudah semestinya murid-murid perlu bersedia untuk menerima bola dan sentiasa alert pada arah bola. Jadi, kedudukan badan, muka mestilah sentiasa pada arah pembaling ataupun penghantar bola tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bertemu kembali kita dalam kemahiran sukan untuk Didik TV KPM. Dan sekarang ini kita sedang mempelajari cara untuk mahir dalam sukan bola baling. Jadi, untuk aktiviti kita seterusnya, cikgu, apa yang kita akan lakukan? Ya, Irfan. Silakan. Aktiviti yang seterusnya, kita akan lakukan kemahiran menghantar bola, bola atas bahu. Okey. Okay, itu kemahiran pertama untuk menghantar bola. Ada berapa, cikgu, kesemuanya? Dia ada lima kesemuanya, Irfan. Ada lima. Okey. Jadi, kita akan mulakan yang pertama iaitu kemahiran menghantar bola atas bahu. Bola atas bahu. Jom kita tengok macam mana keadaannya. Cikgu Syihabuddin dah bersedia? Ya. Cikgu Romizi dah bersedia? Cantik. Okay, jom kita mulakan. Okay, right. Kita mulakan dengan kemahiran menghantar bola. Okey. Tangan rumian, tangan kanan. Letakkan belakang. Kaki depan dibengkokkan sedikit. Okay. Kaki belakang dibengkokkan sedikit. Okey, right. Bawa bola ke belakang. Tarik bola ke belakang. Kemudian lepaskan bola di tengah-tengah badan. Disusuli dengan ikut lajak. Oh, okey. Okay, right. Okay, right. Okay, right. Kena one step forward ke depan, cikgu. Ya. Yeah. Okey. Boleh cikgu tunjuk, Ifan? Silakan. Okey, jom. Cikgu Mizi bersedia? Ya. Jadi, tarik bola ke belakang. Okey. Ikut lajak. Baik. Okay, right. Boleh? Okey. Okey, lagi sekali, Ifan. Okey, right. Tarik bola ke belakang. Okey. Lepaskan bola. Ikut lajak. Okey, cantik. Itu teknik yang betul untuk menghantar bola bola atas bahu. Cikgu, boleh tak Ifan nak cuba, cikgu? Boleh, Ifan. Sila, okay. Sila. Baik, sekarang ni cikgu, saya minta tolong cikgu untuk betulkan dulu postur saya. Okey. Ifan tangan kiri. Okey. Maknanya kaki tak ke kanan yang kiri depan ke? Ya, betul. Okey, sini. Okey. 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 Bengkokkan sedikit. Bengkokkan sedikit. Dalam keadaan yang paling selesa. Paling selesa. Okey, okay, bengkokkan sedikit. Okey. Okey. Jadi, tarik ke belakang dulu, cikgu. Ya, betul. Okey. Okey. Yang ke depan. Okey. Satu, dua, tiga. Very good. Okay. Baik, Ifan. Baik. Boleh terima kasih, okay, cikgu. Okay, right. Itu yang pertama. Bagaimana pula dengan cara untuk kita menghantar bola yang kedua? Baik, Ifan. Kemahiran yang kedua adalah hantaran bawah lengan. Okey, right. Hantaran bawah lengan. Okey. Sama juga berada dalam keadaan yang selesa. Baik. Jika tangan kanan adalah tangan dominan, maka kaki kiri diletakkan di bahagian hadapan. Okey. Bermula dengan letakkan bola pada bahagian hadapan. Okey. Tarik bola ke belakang. Okay. Satu rotasi ikut arah jam. Arah jam. Okey, lepas bola di tengah. Ikut lajak. Ah. Okey, right. Senang saja, Ifan, kan? Betul, betul, okay, betul, betul. Okey, Ifan nak cuba? Boleh, cikgu. Okey, right. Okay, kita tengok Ifan buat macam mana. Okey, right. Yang kedua, ini adalah hantaran bawah lengan. Lengan. Okey. Okay, right. Baik, maknanya Ifan kena macam ni dan letak di bahagian depan dulu. Okey, dulu. Dan kita buat satu rotasi, cikgu. Rotasi, kita pusing. Okay. Very good. Okey, satu lakuan yang betul dan tepat. Okey. Alhamdulillah. Okey. Okey, 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 okey. Dan cikgu cakap kita ada lima, kan? Ya, betul. Bagaimana pula yang dengan yang ketiga, cikgu? Okey, kemahiran yang ketiga adalah hantaran sisi. Hantaran sisi. Okey, hantaran sisi boleh digunakan dengan dua cara, sama ada sisi kiri ataupun sisi kanan. Okey, right. Baik. Saya akan tunjukkan hantaran sisi sebelah kanan. Okey. Sedia? Tarik bola ke kiri. Bergerak ke arah kanan. Sentap. Okey, kemudian. Okey. Okey, lagi sekali. Okey. Tarik bola ke kiri. Tarik bola ke kiri. Okey, hayun ke arah kanan. Baik. Sentap.
Okey. Okey, right. Ifan nak cuba? Nak cuba, cikgu. Boleh, Ifan. Okey, right. Okey, right. Sekarang kita cuba. Baik. Okey. Kalau untuk yang ini, sebab cikgu berada di sebelah sana, Ifan akan guna tangan kanan. Okey. Okey, right. Kita tarik tangan kanan ke kiri dulu. Okey. Dan kita lepas. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. Okey, Ifan. Itu yang ketiga. Ya. Ada lagi dua, cikgu. Apa dia? Okey, right. Okey, right. Okey, right. Okey. Hantaran aras dada. Okey. Belu berada dalam keadaan yang selesa. Okey. Kaki berada pada seluas dengan bahu. Okey. Okey. Letak bola di hadapan. Okey. Perlu tarik bola ke belakang dulu ke arah dada. Okey. Kemudian tolak kembali bola serta ikut lajak. Ah. Okey. Lepas balik tu ikut lajak. Ya. Yang lajak penting ikut lajak. Okey, right. Ifan nak cuba? Mestilah. Mesti cikgu jangan cuba. Tanya soalan yang okay. Cikgu tak tahu jawapannya, cikgu. Okey, okey, okey. Pastinya Ifan cuba. Okey, baiklah. Jadi sekarang kita akan cuba menghantar bola yang keempat. Okey, iaitu menghantar aras dada. Aras dada, right. Baik. Tarik ke belakang. Okey, good. Okay, good. Boleh. Boleh. Okey, right. Alright, itu yang keempat, cikgu. Okey, okay, murid cikgu sekarang tengah tanya. Bagaimana pula cara yang kelima? Okey, murid-murid, hantaran yang kelima adalah hantaran lantun. Okey, right. Hantaran lantun. Boleh, Ifan? Kita cuba buat. Okey. Dalam keadaan yang sama, buka kaki seluas dengan bahu. Okey, tangan ditarik ke belakang, sebelah kaki ke hadapan. Okey. Go. Okey, right. Lagi sekali. Okey. Lagi sekali, Ifan. Sudutnya kena betul juga, cikgu. Betul. Kalau tak nanti mungkin dia akan bergerak ke arah lain. Ya, betul. Perlukan agakan yang betul. Agakan yang betul. Okey, right. Okey, sedia. Kemudian lantun bola di hadapan. Okey, right. Ikut lajak. Cantiklah, cikgu. Okey. Okey, right, Ifan. Ifan nak cuba boleh? Boleh. Okey, so boleh. Dengan tepatnya, insyaAllah. Hey, okay, right. Yang paling penting, janganlah lupa untuk kita ikut lajak. Okey, teknik mesti betul. Teknik mesti betul. Right. Okey, baik. Ifan kidal, maknanya kaki kanan di depan. Ya, betul. Okey, tarik ke belakang dulu. Okey. Yes, very good. Nampaknya, cikgu, kita dah belajar 5 teknik untuk menghantar bola. Seterusnya, murid-murid, kita akan belajar kemahiran yang seterusnya adalah kemahiran menerima bola. Ada berapa, cikgu, kemahiran menerima bola? Baik, Ifan. Ada 4 kemahiran menerima bola. Yang pertama adalah kemahiran menerima bola tinggi. Tinggi. Yang kedua, menerima bola aras dada. Aras dada. Yang ketiga, menerima bola rendah. Aras rendah. Dan seterusnya, menerima bola sebelah tangan. Baik. Okay, boleh, Ifan. Jadi, jom kita mulakan dengan yang pertama, cikgu. Iaitu menerima bola tinggi. Bola tinggi. Okey, bola tinggi. Okey, Coach Mizi bersedia? Kita akan mulakan dengan Coach Mizi. Okey. Okey, berada dalam keadaan selesa. Selesa. Kaki dibuka dengan seluas bahu. Okey. Okey. Seterusnya, angkat dua belah tangan ke atas dan bersedia untuk menerima bola. Baik. Okey, right. Terima bola dan serap daya. Serap daya. Okey, right. Baik. Faham? Okey. Ifan nak cuba? Okey. Boleh, Ifan. Mesti cuba. Ifan nak cuba pula bagaimana. Jadi, duduk dalam keadaan yang selesa. Okay. Tangan di atas. Okey. Right. Jangan lupa diserap daya. Ya, betul. Okey. Ya, betul. Baik. Ready, cikgu? Okey. Bagus, Ifan. Itu yang pertama untuk kita dapatkan bola yang datang dari aras yang tinggi. Aras yang tinggi. Seterusnya, cikgu. Okey. Seterusnya, kita akan buat kemahiran menerima bola aras dada. Okey. Kalau menerima bola aras dada, sudah pastinya bola tu datang ke arah dada. Okey, right. Busy, ready? Baik. Dalam keadaan bersedia. Okey. Kedua belah tangan diletakkan di bahagian dada. Okey. Okey. Ibu jari dirapatkan. Okey, bersedia untuk menerima bola. Baik. Terima dan serap daya. Tarik bola kerai. Lagi sekali, Ifan. Lagi sekali, cikgu. Silakan. Lagi sekali, kerai. Okey, baik. Okey. Okey, Ifan. Itu boleh. Yang boleh kedua. Kita teruskan kepada kemahiran menerima yang ketiga, iaitu kemahiran bola rendah. Okey. Baik. Dia agak berbeza sikit dari segi kedudukan. Kalau tadi, tangan berada di belah atas. Okay. Sekarang ini, kedua-dua belah jari kelingking pula dirapatkan. Okey, kelingking pula.
dirapatkan untuk menerima bola pada bahagian bawah. Okey. So, bengkokkan sedikit lutut. Okey, dalam keadaan yang cukup selesa. Baik, Irfan. Itulah caranya. Itulah caranya untuk kita menerima bola di aras bawah. Okey. Boleh Irfan cubalah, cikgu? Boleh Irfan. Mesti cuba. Setiap pelakuan cikgu, kita akan buat sedikit latihan bersama Irfan hari ini. Ya, betul. Jadi, kita duduk di dalam keadaan yang selesa dulu. Okey. Kita tadah tangan. Okey. Cari kelingking. Okey, kelingking kita. Dan nanti kita kena serap daya. Baik. Ready, cikgu? Yes. Okey. Betul, Irfan. Baik. Yang paling penting, kita kena serap daya supaya kita dapat kembali kepada posisi asal untuk kita dalam berada dalam keadaan yang seimbang. Betul, Irfan. Okey. Okay, itu right. Yang ketiga, cikgu. Baik. Ada lagi satu ke, cikgu? Caranya? Okey, ada lagi satu. Okey, kemahiran menerima bola sebelah tangan, Irfan. Sebelah tangan macam hanya mana nak tangkap? Menggunakan sebelah tangan saja. Okey, right. Okey. Okey, baik, Irfan. Okey. Cikgu akan tunjukkan cara dia. Okey. Yang pertama dalam juga dalam keadaan selesa. Okey, pastikan sebelah tangan dibuka. Tapak tangan dibuka. Jadi jemari bersedia untuk menerima bola. Okey, bersedia menerima hantaran dan yang paling penting sama juga mesti serap daya. Jom murid-murid, kita sama-sama buat aktiviti menerima bola sebelah tangan. Terima serap daya. Baik. Nampak macam sedikit sukarlah cikgu. Irfan tak pasti sama ada Irfan boleh lakukan ataupun tidak. Insya-Allah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Murid di rumah pun boleh buat, insya-Allah. Murid-murid pun boleh buat, insya-Allah. Baik, kali ini Irfan nak ajak penonton di rumah untuk bersama si Irfan. Kita lihat caranya untuk kita menerima bola di menggunakan sebelah tangan sahaja. Jadi, jom kita mulakan. Bismillah. Yes. Okey. Bagus, Irfan. Itulah caranya. Silakan balik. Okay. Nampaknya kita dah belajar cara untuk menerima bola. Ada 4 teknik kesemuanya. Ya, Irfan. Jadi, bila kita dah banyak buat aktiviti ini, rasanya kita perlu rehat sekejap boleh, cikgu? Boleh. Baik, sekarang kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa lagi dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Kita sedang belajar cara untuk bermain bola baling. Kalau tadi kita dah tahu teknik-tekniknya, dan sekarang ini adalah masa untuk latihan. Jadi, ya, Cikgu Syihabuddin, jom kita mulakan latihan kita yang pertama. Silakan. Baik, Irfan. Hari ini kita teruskan dengan latihan yang pertama. Okay. Menghantar bola. Menghantar bola aras bahu secara berpasangan. Cikgu berpasangan dengan Cikgu Romizi. Cikgu Romizi, okey. Seperti biasa, bola diletakkan di belakang. Okey, tarik bola, kemudian hantar bola sambil bergerak ke depan. Sambil bergerak ke depan. Okey, right. Sedia, Coach Mizi. Baling. Terima, serap daya. Baling semula. Terima, serap daya. Baling semula. Okey, right, Irfan. Irfan nak cuba? Boleh, cikgu. Boleh, okay. Yang ini yang pertama latihan kita adalah untuk ansur maju. Ya. Yeah. Okey, baik. Silakan. Terima kasih, cikgu. Izinkan saya untuk cuba. Okey, membuat latihan bersama dengan Cikgu Romizi kita. Okey. Jadi, kita kena ready dulu. Baik, tangan di belakang. Kita bersedia. 1, 2, 3. Undur ke belakang. Okey, terus bergerak balik. Ke depan balik. Okey. Serap daya, Irfan. Serap daya. Okey. Yes. Baik. Baik, Irfan. Tak ada sebarang kesilapan pun. Tak ada sebarang kesilapan. Alhamdulillah. Itu dia. Alhamdulillah. Bila kita fokus dengan wajah, itulah dapatan yang kita dapat. Okey, cikgu. Itu yang pertama. Ya, betul. Latihan yang seterusnya, cikgu. Okey, latihan yang seterusnya adalah kemahiran menghantar bola sisi kiri ke kanan sambil bergerak. Okey, murid-murid, jom. Kita sama-sama cuba menghantar bola sisi sambil bergerak. Okey. Dalam keadaan yang lebih dekat. Lebih dekat sikit. Okey, lebih dekat sikit. Sedia?
Okey, bergerak ke kanan. Okey, bergerak ke kiri. Terima. Baik. Okey. Bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Terima. Okey. Okey, right. Baik. Okey, Ifan. Baik, cikgu Ifan ada satu soalan cikgu. Ya, betul. Ifan. Ya. Kepada setiap pemain yang mempunyai bola di tangannya, berapa langkah yang dia boleh buat cikgu? Okey, mengikut undang-undang. Okey, pemain yang menerima bola dan menerima bola, bola berada di tangan, hanya ada 3 langkah sahaja. Kena ingat, setiap pemain yang mempunyai bola di tangannya kena membuat langkah sebanyak 3 sahaja. Hanya 3 langkah sahaja. Jadi, masanya untuk Irfan cuba boleh cikgu? Boleh. Okey. Jom kita tengok Irfan beraksi. Irfan akan cuba beraksi bersama dengan cikgu Romizi hari ini. Okey. Jadi, kita rapat sedikit cikgu. Okey, ya. Baik. Untuk bola ni kita kena hayungkan ke kiri dulu dan kita akan lepaskan kepada cikgu dan Irfan akan ke sana ya untuk menerima bola kembali. Ya, betul. Baik. Kita cuba. 1, 2, 3. Baik. Okey. Okey, cuba lebih laju Ifan. Laju lagi. Okey. Baik. Okey, tanya Ifan, Okey. Fuh, berpeluh Ifan kat sini cikgu. Okey, itulah teknik yang kedua ataupun latihan yang kedua untuk kita menerima dan juga menghantar bola secara sisi. Ya, betul Ifan. Yang ketiga. Okay. Yang ketiga, murid-murid, seterusnya adalah kemahiran yang ketiga. Sudah pastinya dari segi pemeringkatan dia boleh dilakukan dengan baik tetapi menggunakan kemahiran yang lebih advance. Advance lagi. Okey, right. Okey. Kita akan buat menghantar bola dalam bentuk segitiga secara lantun. Hai, segitiga pula. Segitiga, segitiga secara pula. Bertiga. Maksudnya 3 orang yang terlibat. Okey. Maksudnya Ifan akan join sekali lah ni. Betul Ifan. Okey. Okay. Boleh kita cuba Ifan? Boleh kita cuba? Okey, macam mana? Gimana cara dia dulu? Dia kirangkan cara dulu. Okey, caranya okey, cikgu akan hantar bola kepada Ifan. Okey. Cikgu akan bergerak ke posisi Ifan dan Ifan akan bergerak ke hadapan balik dan menghantar bola kepada Kusmizi. Okey. Dan seterusnya berulang dalam bentuk pergerakan segitiga. Okey. Baik. Okey, Ifan dah sedia? Dah cikgu. Okey, jom kita mulakan. Okey, okay, sedia? Okay, move. Okay, go. Ah, good easy. Okay. Okay, right. Yes. Okay. Go, Ifan. Okay, now. Semakin laju. Laju lagi. Bagus, Ifan. Right. Right. Ha, ha, ha. Boleh, eh? Cantik. Okay, cantik. Ifan ingat kita nak buat lagi 10 minit je, ko? Tak boleh, eh? Okey. Nampak, kita pun dah berpeluh di sini. Betul, ya, betul. Ya, betul. Okey, itulah latihan yang ketiga untuk kita sama-sama faham cara untuk menghantar dan menerima bola dalam sukan bola balik. Betul, Ifan. Baik, cikgu. Kita pun dah macam penat sekarang ini. Dah berpeluh. Jadi, apakah aktiviti kita yang selanjutnya? Okey Ifan, seterusnya kita akan lakukan aktiviti penyujukan badan. Okey. Okey, dengan aktiviti arm circle. Arm circle. Okay, right. So, boleh cikgu tunjukkan? Silakan. Okey. Baik, tak bola dulu. Okey. Untuk arm circle, murid-murid di rumah boleh ikut sama. Okey, seterusnya kaki dalam keadaan seluas bahu. Okey. Okay. Depakan tangan. Okey, kita akan roll arms dengan ruangan yang sempit ataupun kecil dan semakin besar ke arah hadapan. Okey, baik. Okey, sama-sama kita cuba. Silakan. Okay, jom, murid-murid di rumah. Okey, sedia. 1, 2, mula. Dalam kiraan 8. Okey. 1 dan 2. Semakin besar, Ifan. Dan 3. Dan 4. Dan 5. Dan 6. Dan 7. Dan 8. Seterusnya, kita ulangi dengan arah belakang. Belakang pula. Okey, right. Arm circle. Baik. Kaki seluas bahu. Kirai. Sedia. Baik. 1 dan 2. Semakin besar, Ifan. Dan 3 besar lagi. Dan 4. Dan 5. Dan 6. Dan 7. Dan 8. Okey, alhamdulillah. Itulah dia aktiviti kita yang terakhir untuk episod kali ini di mana kita berjaya sama-sama untuk sejukkan badan kita selepas melakukan aktiviti yang semestinya cergas untuk hari ini. Okey, cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Baik, cikgu. Sebelum kita mengakhiri episod kita kali ini, apakah kata-kata semangat yang cikgu boleh berikan kepada penonton yang berada di rumah? Ya, Ifan. Dah bersedia? Bersedia, cikgu. Sedia. Handball Lifestyle! Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
KPM.